Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Sesan terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang berbuat baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Alai unang malu pahamu mabahin nadinggan, dohot mangulahon asini roha. Ai di halomo debatado akapelian na songoni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Sesan terkasih, salib hukum Taurat mengingatkan kepada kita tentang dua hubungan manusia. Manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya manusia. Dua-duanya sama-sama penting dan tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Hubungan manusia kepada Tuhan itu akan tergambar dalam hubungan manusia dengan sesama. Hubungan manusia dengan sesama itu akan tercipta karena ada hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sedang membangun dua hubungan ini secara bersamaan. Tanpa berpendidikan, tanpa belajar akan firman Tuhan, manusia sudah memiliki kebenaran tersendiri, sudah memiliki kebaikan tersendiri. Tetapi dengan seseorang belajar, ternyata ada perubahan dalam dirinya yang dahulu menurut dia baik, ternyata tidak baik lagi karena ada yang jauh lebih baik. Inilah yang mendorong seseorang untuk tetap belajar, membaca firman Tuhan, beribadah, berdoa, memuji Tuhan juga demikian. Banyak hal yang membuat kita bersyukur dalam hidup ini. Banyak hal yang menurut kita sudah baik. Tetapi dengan kita belajar dari firman Tuhan, ternyata banyak hal yang kurang dalam diri kita. Banyak hal yang harus kita lakukan agar kita tidak berada dalam perasaan benar tadi. Tapi justru kita semakin diperlengkapi dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan beribadah, dengan merenungkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sesan terkasih, manusia boleh dan memang harus menciptakan hubungan yang terbaik. Ada orang yang beribadah, ada orang yang melayani, ada orang yang aktif dalam persekutuan di gereja. Itulah bentuk dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, dan jangan kamu lupa berbuat baik. Itu adalah persembahan, korban yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata firman Tuhan sedang mengingatkan, jangan menciptakan hubungan kepada Tuhan tetapi lupa dengan hubungan kepada sesama. Karena sebenarnya bukti seseorang itu dikatakan percaya, orang Kristen, orang beriman, bukan dari rutinitas ibadahnya, tetapi bagaimana perbuatannya, bagaimana tingkah lakunya berguna bagi orang lain. Agar kiranya kita sebagai orang beriman tidak dikenal dari rutinitas keagamaan kita, dari pakaian keagamaan kita, dari istilah-istilah keagamaan kita. Asal kita berjumpa, kita berkata shalom. Pakaian kita melambangkan kita Kristen. Bukan di situ pertanda seseorang Kristen, pengikut Tuhan. Tapi bagaimana dia bisa berbuat baik kepada orang. Firman Tuhan berbicara tentang korban-korban yang demikian, persembahan yang demikian. Mungkin untuk menciptakan kelayakan di hadapan Tuhan agar dia semakin berkenan, banyak orang yang memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, korban atau persembahan yang lebih berkenan adalah perbuatan baik kepada sesama. Biarlah orang tidak mengenal kita sebagai orang Kristen dari pakaian kita, dari
ketika kita berdiri, tapi percayalah, orang akan mengenal kita sebagai orang beriman ketika mereka merasakan kebaikan, ketika mereka melihat perbuatan baik dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sesong terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jalin hubungan yang baik kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan, renungkanlah firman-Nya. Tapi semuanya ini bermuara ataupun tertuju kepada perbuatan kita. Bagaimana Tuhan yang kita imani, Allah pengasih yang selalu kita imani, terlihat dalam diri kita, dan kita juga mengasihi orang lain. Oleh karena itu, biarlah hidup kita menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk kesempatan, untuk firman yang kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami mampu merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.